Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Indriani, kelas 6 dari MI Sunan Kalijogo Mojo Trisno, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Yang kami hormati para dewan juri dan pemirsa yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus, yakni agama Islam. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah. Zaman sekarang ini banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih, yang mana membuat banyak sekali pemuda Indonesia yang tergiur dengan hal itu, seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan potensinya. Pemuda adalah tonggak pewaris dunia, karena hancur makmurnya negara tergantung kondisi pemuda sekarang. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah, agar kita menjadi pemuda yang hebat dan tidak begitu tergiur dengan teknologi sekarang, menurut B.J. Habibie, kita harus mampu melawan 5 kelemahan, yakni 1. Lemah harta, 2. Lemah fisik, 3. Lemah ilmu, 4. Lemah semangat hidup, 5. Lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada jiwa pemuda, maka mereka bukanlah pelopor pembangunan, namun sebagai virus pembangunan. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah. Sebagai contoh, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemuda pada zaman itu memiliki banyak sekali pengalaman. Mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas dan bukti yang jelas. Maka dari itu mereka memilih untuk bersembunyi di dalam gua. Hadirin dan dewan juri yang dirahmati Allah. Maka dari itu kita harus mencontoh keteladanan para pemuda Ashabul Kahfi yang berani menentang kebatilan dan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak benar. Semoga Allah menjauhkan kita dari keburukan agar supaya kita menjadi pemuda yang unggul untuk diri sendiri dan bangsa. Cukup sekian pidato saya yang bertema harap pemuda harapan bangsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.